umumnya, sebelum kita nak cerita sirat ni, kalau kita tengok Al-Quran menggunakan perkataan sirat dengan maksud jalan, laluan, petunjuk jalan. Ha, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Fatihah, selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim hingga ke akhir ayat. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau ridai. Nampak tuan-tuan dan puan-puan, jalan. Begitu juga Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala bila menceritakan tentang Nabi, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, maka ikutlah kamu jalan ni. Maka Al-Quran bila menggunakan perkataan sirat, lebih tertumpu kepada jalan yang lurus, iaitu petunjuk agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran, berupa As-Sunnah. Jadi itu yang dimaksudkan. Itu satu maksud sirat. Satu lagi hakikat sirat itu merujuk kepada sirat yang akan manusia lalui di akhirat nanti. Nampak? Jadi di sana ada sirat dari satu perspektif, sirat itu dilihat sebagai satu petunjuk jalan agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan satu lagi sirat yang mana ia membawa erti laluan, titian yang akan dilalui oleh setiap manusia, sama ada dia ke neraka ataupun dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di sana terdapat dalil-dalil yang sahih tentang sirat ini. Pertama sekali diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, disebut di sini hadis yang sangat panjang. Nabi SAW bersabda, "Wa yudrabu as-siratu baina dhahray jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha wa la yatakallamu yawma idhin illa ar-rusul wa da'wa ar-rusul yawma idhin Allahumma sallim sallim wa fi jahannama kalalibu mithlu shawki sa'dan. Hal ra'aytum sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu shawki sa'dan ghayra annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illa Allah. Takhtafu an-nasa bi a'malihim faminhumul mu'min baqiya bi 'amalihi wa minhum al-mujaza hatta yunajja." Sirat itu dibentangkan di antara dua tepi jahannam. Yarhamukallah. Sirat itu, titian itu akan dibentang di antara dua neraka jahannam. Dua sisi neraka jahannam. Okey, akan dibentangkan. Dan aku dan umatku adalah orang yang pertama melewatinya. Tidak ada yang berbicara melainkan para rasul, dan doa para rasul pada hari itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Dan di dalam neraka jahannam terdapat benda-benda seperti duri pohon sa'dan. Pohon sa'dan ditulis di sini, pohon yang yang ada duri-duri yang sangat banyak, duri-duri yang besar. Ha? Ada tuan-tuan dan puan-puan, maksud dia ada bagi kaktus, ada kata pokok duri macam pokok bidara tu kan, ada duri banyak, ataupun pokok-pokok yang boleh dikategorikan pohon yang berduri lah. Okey. "Apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Okey. Baginda bersabda, "Dia itu seperti duri-duri pohon sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya selain Allah. Dia merenggut manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Maka di antara mereka ada yang tetap tidak direnggut kerana amalnya, dan di antara mereka ada yang dibalas sampai diselamatkan." Ini abang bagi ini laluan titian, masih belum lagi menggambarkan bentuk dan ciri-ciri titi tersebut. Ini baru dia cerita apa yang ada dalam neraka jahanam, yang mana bila manusia lalu, ada di bawahnya, di dalamnya terdapat duri-duri seperti duri pohon sa'dan yang besar, duri-duri yang besar. Besarnya wallahu alam, Allah mengetahui. Jadi duri-duri ni dia akan tarik manusia masuk ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Adapun yang diriwayatkan daripada Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis syafa'ah. Hadis syafa'at. Bila sebut hadis syafa'ah ni, hadis apa? Hadis yang menceritakan bagaimana Nabi SAW ini merupakan pemberi syafa'at. Yang ini Allah tetapkan baginda untuk
Allah izinkan baginda untuk memberi syafaat kepada umatnya. Itu maksud hadis syafaat. Jadi hadis syafaat ni banyak dihimpun oleh para ahli ilmu. Okay. Lalu mereka mendatangi Muhammad SAW, maka beliau berdiri, kemudian diizinkan baginya, kemudian diutuslah amanah dan silaturrahim. Maka keduanya berdiri pada kedua tepi sirat, sebelah kanan dan kiri. Kemudian orang pertama dari kalian melewati sirat bagaikan kilat. Ia bertanya, saya berkata, ku jadikan bapak dan ibuku sebagai tebusan bagi anda. Apa itu seperti kilat? Baginda SAW bersabda, alam tarau ilal barqi kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'aynin thumma kamarri ar-rih thumma kamarri at-tayr wa shaddi ar-rijal wa tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirat yaqul rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul 'ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayra illa zahfa qala wa fi hafatay as-sirati kalalib mu'allaqatun ma'muratun bi akhdhi man umirta bihi wa man umirat bihi famakhdushun najin wa makdusun finnar. Tidakkah kalian melihat kilat bagaimana ia lewat, yakni bagaimana kilat tu turun panah dan bagaimana dia kembali sekelip mata hilang? Saya kilat dia bukan rek dia turun gitu dak, dia panah naik balik, itu kilat. Kemudian ada yang jalannya seperti angin, kemudian seperti terbangnya burung dan seperti larinya orang lelaki-lelaki. Orang lelaki lari. Dan amal-amal mereka berjalan membawa mereka. Nabi SAW berdiri atas sirat sambil berdoa, Tuhanku, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai ada hamba-hamba yang lemah memikul amalnya hingga datang seorang lelaki dan ia tidak dapat berjalan kecuali merangkak. Baginda SAW bersabda, di antara kedua sisi sirat terdapat kait-kait menggantung yang diperintah untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan kepadanya untuk mengambilnya. Maka ada yang terluka kulitnya tetapi selamat dari neraka dan ada yang didorong ke dalam neraka. Hadirat Muslim, masih lagi tidak menceritakan tentang sifat titian sirat. Jadi ni mai mana ni cerita sirat ni, titi ni lagu ni lah, lagu rambut belah tujuh lai. Rambut mana? Rambut ni ke, janggut ke, bulu hidung ke, bulu ketiak. Jadi janggut mana pun tak tahu, bulu mana pun tak tahu, wallahu a'lam. Ha? Ini main duk cerita saja, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dari sudut keabsahan, kesahihan, wallahu a'lam. Sebab benda ni benda ghaib, la ya'lamul ghaiba illallah. Apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis hanya menggambarkan keadaan. Titian tu ada. Keadaan orang yang nak lalu atas titi tersebut. Pertama sekali Nabi gambarkan keadaan titian. Titian tu akan berada di antara dua sisi neraka jahanam. Nampak? Kita dulu kita cerita apa? Kita cerita apa? Dulu seingat saya lah. Kalau saya salah beritahu lah. Seingat saya dulu kalau orang cerita dulu, kita lalu tu sebelah kanan syurga, sebelah kiri neraka. Lepas tu? Ha? Kalau tersilap macam mana? Neraka kat bawah? Wah, wah, mana cerita saya version lain. Mana ada dulu saya mendengar cerita masa kecil-kecil dulu, depa kata sebelah kanan syurga, sebelah kiri neraka. Masa maka kita duduk tengah lalu tu, kalau amalan kita bagus, kita jatuh masuk syurga. Kalau amalan kita tak bagus, kita jatuh masuk neraka. Tapi logik juga cerita version yang kedua, version Abang Murahan kita, dia kata bawah tu semua neraka. Kan, bawah tu semua neraka. Jadi siapa boleh lepas, boleh masuk syurga. Okey, itu pun ada wajah juga. Logik-logik. Tapi apa yang diceritakan di dalam hadis Nabi SAW, kiri kanan neraka. Besar mana titi, tak tahu. Wallahu a'lam. Cuma dekat titi tersebut ada daun duri. Daun atau minta maaf, pokok berduri. Duri-duri pokok yang banyak duri seperti pokok sa'dan, kata Nabi SAW. Yang mana pokok ni dia tarik orang, dia melukakan orang yang sedang berjalan melalui sirat. Ada yang terluka tapi terlepas, ada yang tak boleh, tak terlepas, ditarik dia masuk ke dalam neraka. Dan orang yang melalui, ada yang berlari, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang merangkak membawa amalan masing-masing. Nampak? Jadi kalau pakai kilat tu smart tag aja lah. Dalam erti kata laju
Bukan, kita tak boleh bandingkan dunia dengan akhirat, haram perbandingan tersebut. Saya bagi contoh saja. Contoh maksudnya di sini, orang tu dia lalu, laju. Kalau pada hari ini kita nilai smart tech tu laju, kilat tu laju, Nabi bagi persamaan contoh, kilat. Kenapa Nabi bagi persamaan kilat? Sebab Nabi SAW nak bagi nampak realiti pada hari ini. Tapi persamaan yang Nabi bagi tak apa. Persamaan Subhanahu wa ta'ala angkat Nabi. Nabi bukan cakap kau suka. Kita tak boleh bagi persamaan dan kiasan ataupun biasan sesuka hati kita. Okey. Nampak bagi laju. Jadi begitulah cerita Nabi SAW tentang sirat. Dan yang terakhir sekali beliau membawa firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan yang berlutut. Surah Maryam ayat yang ke-72. Jadi dapat kita fahami di sini, orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, mereka akan melalui, siapa-siapa pun mereka akan melalui titian sirat. Siapa yang zalim, siapa yang kufur, siapa yang amal keburukan dia lebih besar, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan orang yang akan berjaya adalah orang yang timbangan amalan kebaikannya itu lebih. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adapun perbincangan seterusnya tentang dia tu ditetapkan menjadi ahli neraka, boleh datang syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ahli syurga. Datang ketentuan Allah, dia masuk jadi dia jadi ahli syurga. Dan juga perbincangan tentang orang yang beriman ini, walaupun di dalam hatinya ada sekelumit iman, sebesar zarah iman, memang dia akan masuk neraka, dia akan disiksa, kemudian dia akan keluar, kembali masuk ke dalam syurga. Panjang sirat tu tak beritahu? Tak beritahu, 3 kilometer ke berapa kilometer, tak beritahu. Wallahu a'lam bagaimana. Nah, sebab tu kita tak boleh nak kata benda ni simbolik, tak boleh. Haram kita kata benda ni simbolik. Kita kena beriman tentang hakikat kewujudan sirat.